Apabila orang yang sedang sakit, dia menganggap dirinya kuat untuk berpuasa, seperti saat sekarang ini. Orang yang kena COVID-19, na'udzubillah, dia merasa kuat dirinya untuk berpuasa, akhirnya dia paksa dirinya untuk berpuasa. Lalu dia berpuasa, maka kita katakan puasanya sah. Orang yang sakit jika memaksa untuk berpuasa, maka puasanya sah dan gugur kewajiban. Hal ini berdasarkan kesepakatan mazhab fikih yang empat, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Bahkan dinukil ijma' akan hal itu, sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar di dalam kitab beliau At-Tamhid. Ijma'uhum annal maridha idza tahamala ala nafsihi fasama wa atamma yawmahu anna dhalika mujizun anhu. Para ulama bersepakat bahwa orang yang sakit jika memaksa dirinya untuk berpuasa, lalu ia berpuasa dan menyempurnakan puasanya pada hari itu, maka sah puasanya. Maka sah puasanya. Dan diantaranya juga yang menukil ikan akan al-ijma ini adalah Imam Ibnu Hazm dalam kitab beliau Maratibul Ijma. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.